Assalamualaikum. Okay, hari ni aku just nak buat few update. Aku just nak tukar muffler je hari ni. Muffler sebab member aku bagi pinjam. Kalau kau ingat EG6 warna kuning hari tu, okay, dia bagi aku pinjam exhaust dia. So aku tak biasa pinjam-pinjam ni sebab orang dah bagi pinjam tu, aku pakai je lah. Alright. So aku tukarkan dengan okay, yang ni 5 Zigen Super Lab. Tu korang nampak tak? Okay, ini 5 Zigen Super Lab daripada DC5 punya ni. DC5. So dia kata bunyi dia memang kau. So inlet kat sini 2.5, piping aku dalam 2 inci. So aku dah beli dia punya converter, just welding je, just nak try. Orang dah bagi kan. So kau kena tukarkan trompet lama ni dengan yang ni. Lebih kurang je kot. Kita try lah, tengok bunyi dia macam mana. Okay, let's go. Alright gang, dah boleh dengan exhaust dia. So, kejap lagi, petang sikit lah, kita pergi test bunyi dia macam mana. Alright tak alright. Tadi aku masa bawa daripada lepas welding tadi, aku macam tak berapa suka sangat. Macam kuat sangat lah bunyi dia. Aku suka dengar bunyi engine daripada bunyi exhaust. So tak apa, kita try dulu. So aku ada pula. Aku rasa petang ni kita boleh try sebab hari tu ada seorang tanya aku, kereta setup ni boleh buat main drag ke tidak ke, kereta ni boleh buat main drag ke tidak. Aku tak tahu. Kita try sekejap lagi. So sekejap lagi aku set, kita go through balik launch control dia semua, apa semua. Kita try step by step. Aku tak tahu LSD aku ni masih clutch dia masih okey lagi ke tidak. So kita try lah nanti. So kita try launch lagi, kita bantai cukup-cukup. Gian juga ni kan. Alright, ni rupa bila dah pasang. Kau dari atas agak terkeluar sikit lah. Aku tak tak berkenan lah panjang-panjang macam ni. Tapi tak apa, sebab dia terkeluar sebab bracket asal ni, original dia punya ni daripada Zipai. So aku tak nak potong, kalau potong habis harga. Ni pun orang punya kan, pinjam kan. Okay, bunyi dia jadi kita test petang kan. Aku jumpa satu pot, kita try je. Tak ada nak gila-gila sangat. Dengan bunyi dalam kereta, luar kereta, launch, apa semua. Okay lah. Okay gang, aku nak cuci kereta ni dulu sebab buruk sangat lah nampak. Sebab dah kita buruk-buruk lagi. Okay, alright, let's go. So aku dengan adik aku, dua orang aku tolong aku hari ni. So kita test. Sekarang aku dekat kau nampak tu, kat di atas sepang semata tu untuk korang. So hari ni just aku nak test dia punya bunyi exhaust. Kita try launch control dia sebab tak pernah try. Yang sebenar-benarnya tak pernah try. Lepas tu kita nak check LSD masih okey ke tidak, apa semua, temperature apa semua buat masa ni. Ni je lah, boleh lain-lain dulu. So aku rasa kita akan start dengan tarik rolling dalam 30-40 floor. Tarik terus so kita dengar bunyi dia macam mana. Lepas tu kita standing start, stop, launch control, terus pergi sampai gear 2 je kot. Aku rasa tak beri sangat sebab kita dengar sound je kan. Lain top speed tak ada kot. Top speed sebab bapak aku bising lah. Kereta kelajuan membunuh, so tak kot. So kita just main 1, 2, 3. 3, gear 3 je lah kot. Tengoklah macam mana. Alright, let's go. Okay, first kau nak rolling ke kau nak launch? Okay, tak apa, launch dulu lah. Sebab tak boleh banyak kali kat sini, takut polis sampai. Kita nak try je.
So aku launch dari sini. So adik aku kan start daripada yang first, dan adik aku yang kedua kan tengok ending lah. So depan boleh dengar bunyi engine, belakang boleh dengar bunyi exhaust. Belakang on board, aku standby kan GoPro untuk korang. Tadi korang try, aku dah gear 1 dah tarik sampai kat R9 dah tak, tapi kereta kat situ juga. So kita try burn out, panaskan tayar dulu, kita tengok macam mana. So aku tak ada app draggy nak tengok 0 to 60. Kita cuci je lah layan ni. Aku tak pernah try main drag kereta ni. Okay, jom kita try burn out. Boleh tak boleh kereta ni, jangan kelas dia bakar dah. Alright. Ini tayar mat korang nampak. Tayar semi slip made in China. Pisang tarik pickup traction tak ada ni. All the way segala 3 4 kali try botak tayar ni. Okay, burn out. Kereta ni, tapi tak apa, sekala buat
panjang lagi lah. Camping kereta tak pergi-pergi. Spin dia panjang. Alright, kita pergi ke passenger yang kedua. Pakai seatbelt. Okay, ini adik aku yang bungsu pula. Yang last kali, bungsu. Lego. Anak kecil. Nah, dia bayi merah tu dia punya. Crazy. Aku ingat ajak main tapi takut pecah eh. Dia punya patah SL pula kan. Hai. Eh. Jadi ya, jadi. Okay geng, itu saja untuk hari ni. Aku kecewa sikit sebab traction tak ada. Aku pun tak bawa tayar pressure gauge. So aku tak ada nak set sebab kereta ni pun aku tak prepare untuk drag. So aku just try ya. Launch control, rolling launch control lah. Aku tak tahulah. Alright, kalau korang suka konten kita orang, korang boleh try ke channel kita orang. Ni adik aku. Dua-dua, so diorang support aku, banyak support. So tunggulah dapat semua tayar. Cey. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Oh, by the way, kita dah hit 1000 subscriber guys. Thank you. Terima kasih. Okay, kalau korang rasa konten ni menarik, korang jangan lupa tekan loceng, subscribe. Alright, assalamualaikum. Peace. Peace, bye. Ha.